toko busana sekaligus tailor Jawi Suratman yang berada di Jalan Teuku Umar 14 Solo, Jawa Tengah, kembali diminta membuat busana panitia yang akan dipakai dalam pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Keluarga Presiden memesan sebanyak 82 pakaian beskap, 63 diantaranya pakaian pria dan sisanya untuk pakaian perempuan. Menariknya, ada salah satu busana yang akan dipakai Kaisang saat siraman nanti. Ada berapa jumlahnya, Pak? Jumlahnya 86. 86, ya. Pembuatan beskap, belangkon, terus jarik. Jariknya itu jarik jadi. Itu dipesannya sejak kapan, Pak? September. September, ya. Diperkirakan pakaian beskap landung untuk acara Midodoreni, sedangkan atela barang untuk resepsi dan beskap hitam untuk panitia khusus. Pihak Suratman sendiri mengaku kesulitan membuat beskap karena belum semua pesanan ada ukurannya. Presiden Joko Widodo mempercayakan pakaian beskap kepada Busana Jawi Suratman sejak mantu anak pertama yakni Gibran Rakabuming Raka, kemudian berlanjut putri kedua Kahiyang Ayu, dan saat ini Kaisang Pangarep. Pernikahan Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono direncanakan 10 Desember 2022.